Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama saya Ustaz Agus, Ustaz yang mengajar komputer dan juga seni musik di SD Al-Kausar. Hari ini Ustaz akan menjelaskan ke kamu bagaimana caranya membuat data atau dokumen dari Microsoft Office Word ke dalam PDF. Fungsinya, jadi ketika nanti kamu mendapatkan tugas dari ustadzah disuruh ngeprint, kamu nggak usah ngeprint, kita jadikan saja Word tadi atau Microsoft Office Word tadi langsung kita ubah ke dalam PDF. Bagaimana caranya? Nah, untuk caranya, oke, kita lihat. Nah, jadi di sini kita sudah punya sebuah data atau dokumen yang akan kita buat menjadi PDF. Dokumen ini adalah berbasis Microsoft Office Word. Caranya untuk merubah ke PDF, pertama kita pilih menu file di sini. Nah, kalian masih ingat kan toolbar dan fungsinya ada home, insert dan lain-lain. Nah, saja kita pilih menu file, kemudian kita pilih menu save as. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini anak-anak. Nah, kita pilih kita ingin menyimpan ini di mana. Misalnya kita simpan langsung ke dokumen, kita klik di sini. Nah, kemudian kita beri nama. Di sini Ustadz langsung saja nulis judulnya idgham, hukum idgham untuk kelas 4. Langsung saja kita jadikan PDF. Caranya adalah di sini save as tipe. Ada save as tipe. Kita klik langsung di sini. Kita pilih PDF. Nah, jadi otomatis nanti dokumen ini akan menjadi PDF. Kita klik. Kemudian, nah, setelah muncul PDF di sini, kemudian kita save. Nah, kemudian tunggu dia proses. Dan akhirnya jadilah PDF. Kita tunggu. Jadi nanti yang kamu kumpulkan, seandainya kamu disuruh atau diberi tugas ngeprint sama ustaz atau saudaramu, ini saja yang kamu kumpulkan karena dia sudah berformat PDF atau sama dengan ketika Microsoft Office Word tadi di print bentuknya seperti ini. Terima kasih. Gimana anak-anak? Mudah kan cara merubah dokumen dari Microsoft Word ke PDF? Kalau masih belum paham, nanti bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Jadi cara untuk membuat atau merubah format dokumen ke dalam format PDF. Oke, jangan lupa like dan subscribe video kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.